Dulmuy. Tolong, 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 Petro, tolong mas, ada tolong, orang minta tolong. Kamu mendengar atau tidak? tolong, Iya, Doro. mas, Saya tolong sedikit aku mendengar. mas, Tapi tolong. bukan orang minta tolong itu. Tapi itu jualan sate. Wong bilang, lontong, lontong, gitu kok. Ya, Togong. Kamu dengar, toh? Wah, ora krungu nek jalane ngene iki. Aku ora krungu tenan ana apa. Wah, wis. Aduh, ya ampun, kok dadi koyo ngene ta ya. Jan wah wis. Wah, duh, truk. Aku kena HIV. HIV piye to, Gong? Hasrat ingin sifis. Oh, lah wong edan. Ono-ono bae. Selera kuat, Tru. Aku kebel pipis tenan iki, Tru. Aduh. Aduh. Wis tak pipis kene wae apa ya? Nah, wis. Tolong. Aduh. Tolong. Tru. Tolong. Iya, ya, ono setan, Tru. Tolong, Mas, tolong. Loh, loh, loh. Loh, iki loh, Tru. Hah, janji tak pipisi kok muni lho, Tru. Loh. Tolong. Tolong. Beda, Tru. Mas, tolong aku, Mas. Tolong. Petro dan kamu Bagong, ada orang yang mau minta tolong. Kamu minggir. Akan kusingkirkan pohon tumbang itu. Kurang ajar. Ana wong jaluk tulung malah dikencingi. Ayo siapa tadi? Ayo ngaku. Kamu ya? Bukan saya loh. Bukan saya. Malah lalu siapa? Oh, kamu toh. Bukan, bukan saya ya, Truk ya. Wah, jangan kawur kamu itu. Sukanya menuduh. Ingat, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Bukan saya ya, Truk ya. Bukan saya ya. Lho lho lho, kamu, kamu kok mirip yang tadi? Kamu? Saya Arjuna Paduka Pukulunarada. Lho iya. Oh, Arjuna, kamu aku cari kemana saja. Kamu gimana, Tongger? Benar, Pukulun. Saat ini saya sedang menganglang buana untuk mencari pusaka yang bisa mampu memangkas tali pusar keponakanku si Jabang Tetuko. Jabang Tetuko? Oh, kalau begitu aku menyakal. Mintalah pusaka Kunto Wijoyo dari Suryo Putra. Karena itu sebenarnya milik kamu, tapi aku keliru untuk memberikannya. Saya kira dia adalah kamu, Arjuna. Setelah menerima pusaka itu, dia langsung pergi. Nyuwun pamit, Pukulun. Arjuna, kamu? Benar, Kakang. Aku Arjuna. Ada apa, Arjuna? Kakak, tolong kembalikan pusaka Kunto Wijoyo. Itu bukan milikmu. Hei, Arjuna. Pusaka ini sudah kudapatkan. Kamu mau meminta begitu saja? Kalau Kakang Suratmojo tidak mau mengembalikan, akan kupaksa sekarang juga. Cobalah kalau kau berani. Thank you.
jangan sedih, Yayi. Mungkin belum saatnya tali pusar putramu putus, Yayi. Tetapi saya yakin, setelah Yayi Arjuna pulang, pasti tali pusar putramu akan segera putus, Yayi. Wah, kamu jangan menangis terus, istriku. Kalau kamu menangis, kamu menjadi semakin jelek. Aku nggak suka itu. Lalu sekarang harus bagaimana, Kakang? Apakah putra kita akan tetap seperti ini? Bagaimana, Yayi Arjuna? Apakah sudah mendapatkan senjata untuk memotong tali pusar Jabang Tetuko? Benar, Koko Prabu. Saya bersama Pukulun Narada dari Kahyangan membawa sarana untuk memotong tali pusar Jabang Tetuko. Benar, Ger. Saya diutus untuk menolong si Jabang Tetuko. Oleh karena itu, saya membawa sarana untuk memotong tali pusar Putra Rimbi. Kalau begitu, lekaslah kamu potong tali pusar anakku. Baik, Kanda. Sungguh sakti bayi ini. Bolehkah saya menggendong Jabang Tetuko ini? Monggo, Pukulun. Nah, gini. Entang gintung, kintang gintung. Entang gintung. Lelelelele, kok malah ngompol? Mau wis diujui malah saiki diompoli. Maaf anak-anakku para Pandawa. Kalau kalian ingin melihat bayi ini, pergilah ke Kahyangan. Bayi ini akan kubawa ke Kahyangan sekarang juga. Bagaimana, Kakang? Mengapa bayi kita dibawa Pukulun Narada? Aku sendiri tidak tahu apa maksudnya. Tenang, Yayi, tenang. Saya yakin para dewa mempunyai rencana lain untuk putramu. Sekarang lebih baik kita pergi ke Kahyangan. Ada apa di Kahyangan sana? Bagaimana, Kakang Narada? Aku membawa seorang bayi. Ini adalah Putra Bima. Saya yakin, biarpun cuma bayi, tetapi dia adalah bayi sakti dan ajaib. Maksud Kakang? Bayi ini adalah jago kita untuk mengusir para raksasa. Seorang bayi? Iya. Nah, ayah, masak bayi sih? Loh, masak bayi tak? Loh, Kakang Narada sadar nggak sih? Ini seorang bayi, Kakang. Iya, ya. Kok saya jadi tolol kayak gini tak? Hah? Apa gara-gara saya dikencingi tadi bisa jadi tolol gini? Aduh, Kakang Narada. Sudah, pokoknya saya nggak mau tahu. Kakang Narada harus bertanggung jawab. Waduh, piye iki malah bocah etang ya. Tamu? Cici apa, Mbah? Oh, saya si Mbah Narada. Loh, tok perlu timbah buntit? Kok pecah banget ya pelute timbah? Hii, pelute timbah blendu. Iya, ini kebanyakan makan. Ya, kebanyakan makan. Loh, Mbah, kalau itu yang blendu apa, Mbah? Itu telupuk bukan itu? Kok kayak kelupuk belendu? Bukan, ini kopiah. Mbah, aku lapar. Aku mau makan, Mbah. Aku lapar, Mbah. Lapar. Mana Mbah makanannya, Mbah? Makan apa? Di sini tidak ada makanan. Mau, aku mau roti. Roti, pokoknya mau roti.
Maaf ya, Dek, di sini enggak ada roti. Mau enggak mau, aku mau roti. Pokoknya roti. Mau aku nek enggak roti, aku enggak. Ya, sebentar ya. Tunggu di sini ya. Nah, ini rotinya. Aku mau ngeloti, itu butan roti, aku mau loti. Ya, sebentar ya, tunggu di sini ya, wah, tadi repot ini aku iki. Nah, ini rotinya. Aku minta loti, mbak, loti. Loh, ini roti. Mau. Ya, tunggu. Oke, saya ambilkan ya. Oke. Ah, tadi pusing. Nah, ini rotinya. Ya, saya carikan. Waduh, saya capek. Yuk alah. Stop. Kamu saya tilang, ugal-ugalan, belok tanpa rating, nubruk orang sak senenge dhewe, tidak bertanggung jawab. Kamu saya denda. Ayo, 1 juta. Ayo cepat. Maaf tuan, saya enggak sengaja tuan. Wah, ini ngawur kok, Gong. Ana dewa kok didenda. Majulah kalian para dewa. Oh, ada sekipu. Ayo lari. Nama kamu siapa, Le? Aku Tetuko. Mereka jadi takut, kamu jahat ya? Anak kecil tahu apa kamu? Cepat kamu pergi dari sini. Jangan mengganggu langkahku. Atau saya kasih permen ya. Sana, pergi. Ma, aku gak mau pergi. Kamu? Aku gak mau pergi. Bau apa ini? Wah, ini bau tai ayam. Waduh. Enggak, dok. Iya. Udah keluar, tapi cuma dikit kok. Aduh, perutku jadi mual. Aduh. Mengganggu saja kamu. Kumakan sekarang juga. Yeah.
Gong, darane dhewe Gong. Aduh. Dara malah keletak ora bernapas iki Pietro. Gara-gara dewe Petro. Waduh, maaf atas segala kejadian ini ya. Kamu harus bertanggung jawab. Dara malah mati. Dara. Maget aku dan bocah maget keti ora. Lho, Dara gak mati toh? Aku mati hidup. Aku mati hidup. Wah, hidup kembali, Tru. Tentu kau isih urip, tentu kau isih urip. Sebentar. Aku punya akal. Supaya tentu kau menjadi lebih kuat, dia harus dijadi dimasukkan kawah Condro Timuko. Para dewa, siapkan pusaka kalian untuk dilebur di kawah Condro Timuko sebagai kekuatan cabang Tetuko. Gimana? Mengerti? Mengerti? Oke. Siap? Ya. Orang kesatria gagah perkasa, siapa kamu? Aku Tetuko. Apa keperluanmu menghalangi jalanku? Aku sebagai senopati kayangan untuk melenyapkan. Wah, keparat. Thank you.
akan balas kalian. Kaulah pahlawanku, selalu di hati rakyatku. Terbanglah Raja Waliku, lindungi rakyat bangsamu. Kepakan kuat sayapmu, Gatot Kaca, kaulah Raja Waliku. Tetuko, kamu sudah berjasa menyelamatkan kayangan. Kini kamu kuangkat sebagai putra guru dengan nama
Guru Putra Yosang Gatut Kaca. Saya mau mengundang seluruh dalang untuk datang ke panggung membawa puppets-nya, wayang-wayangnya. Pak Aneng dan teman-teman, silakan. I would like to invite all the puppeteers along with the puppets to appear on the stage. There you go, guys. Kasih tepuk tangan, teman-teman. Terima kasih banyak. Diangkat. Jadi kena tuh. Iya. Kayak gitu aja. Iya. Terima kasih banyak Pak Aning dan teman-teman sudah memberikan warna istimewa di penghujung Craft International Animation Festival.